Notis serah diri Presiden UMNO diarah hadir ke Ibu Pejabat SPRM esok. Keadaan ekonomi semasa, pelaksanaan semula projek jambatan Bengkok tidak sesuai tegas Azmin. Penelurupan wang, pemeriksaan laluan VIP di lapangan terbang diperketatkan. Bekas Timbalan Perdana Menteri Dato' Sri Ahmad Zaid Hamidi telah diberikan notis serah diri untuk hadir ke Ibu Pejabat Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM di Putrajaya esok. Presiden UMNO itu telah diberikan notis berkenaan sekitar jam 1.45 tengah hari tadi dan beliau diminta untuk hadir ke SPRM pada jam 3 petang esok. Perkara ini telah disahkan oleh Ahli Majlis Tertinggi UMNO, Dato' Lokman Nur Adam dalam satu kenyataan hari ini. Spekulasi kini bertiup kencang berhubung kemungkinan penahanan Ahmad Zahid, namun SPRM tidak mahu memberi sebarang komen. Sebelum ini, Ahmad Zahid telah dipanggil untuk disual siasat oleh SPRM selama 4 kali berhubung penyelewengan dana Yayasan Akal Budi. Ahli Majlis Tertinggi UMNO wajar mempertimbangkan semua kemungkinan yang bakal timbul selepas Presidennya Dato' Sri Ahmad Zaid Hamidi diberikan notis serah diri untuk hadir ke Ibu Pejabat SPRM esok. Bagaimanapun, veteran UMNO Tengku Razali Hamzah percaya isu itu tidak akan mencacatkan kedudukan UMNO. Itu kena dibuat oleh Majlis Tertinggi UMNO lah. Majlis Tertinggi UMNO wajar menimbang segala perkara yang akan timbul ataupun bangkit daripada tindakan SPRM. Jadi saya sendiri sebagai seorang ahli barangkali tak begitu layak untuk buat komen mengenai hal ini. Kita tengok seterusnya apa akan berlaku. Tapi saya percaya tak akan mencacatkan kedudukan UMNO. Sementara itu, Naib Presiden UMNO Dato' Sri Mazie Khalid menegaskan perbincangan dalam kalangan Ahli Majlis Tertinggi UMNO hanya akan dibuat selepas mendapat pengesahan SPRM. Jelasnya, setakat ini pihaknya masih belum mendapat kepastian tentang notis serah diri dari SPRM mahupun dari Presiden UMNO. Saya pun baca yang tu ya. Belum pasti lagi tak tanya Dato' Zahid lagi. Saya tak dapat mengesahkan lah apa yang disebut tu. Tapi sebab saya tak dapat rasmi. Cuma saya baca yang Lokmannya tu saya baca. Jadi kita tunggu besok lah. Seandainya lah Dato' Zahid kena ketinggalkan ataupun apa-apa lah kan. Jadi macam mana kedudukan beliau sebagai persediaan ni? Kita call for majlis tinggi meeting lah. Kita panggil majlis tinggi meeting dan kita buat keputusan di sana. Misalnya selepas pembicaraan sebab perjumpaan dengan kata macam mana? Dahlah kita tunggu dulu, kita tengok ada pengesahan, ada pengesahan dan kemudian kita tengok kepada Dato' Zahid ada pengesahan. Selepas itu mungkin beberapa hari lepas itu kita boleh panggil meeting lah, kita panggil meeting dan kita putus dalam meeting. Keadaan ekonomi semasa dilihat tidak sesuai kepada Kerajaan Persekutuan untuk melaksanakan semula projek jambatan Bengkok membabitkan Johor Bahru dan Singapura. Menteri Hal Ehwal Ekonomi Dato' Sri Muhammad Azmin Ali berkata fokus kerajaan ketika ini adalah untuk melaksanakan projek yang memberi impak positif langsung kepada rakyat. Jelas beliau, projek seperti hospital, jalan raya dan sekolah merupakan antara keutamaan kerajaan ketika ini. I'm sure that the state government will raise this at the federal level, and once we receive the proposal, then the ministry will look into this matter and see whether we have the capacity at this point of time to continue with the project, or maybe we can consider at a point when the situation is much better for us. Semalam Menteri Besar Johor Dato' Osman Sapian memaklumkan Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir Mohamad bersetuju dengan cadangan perlaksanaan jabatan Bengkok itu jika Kerajaan Johor hendak meneruskan projek berkenaan. Rata-rata rakyat Johor memberikan pelbagai respon terhadap cadangan untuk meneruskan semula projek jambatan Bengkok yang menghubungkan Johor dan Singapura.
Ia juga merupakan kelastrian kehidupan rakyat negeri Johor yang bekerja ulang alik dari Johor ke Singapura pada setiap hari. Ia juga dapat meningkatkan tahap ekonomi negeri Johor dan dengan memacu kepada SME dan juga industri makanan di negeri Johor. Saya rasa ia sebagai rakyat negeri Johor, ia harus disegerakan secepat mungkin. Saya ingat saya dengan rakyat Johor Bahru, saya setuju. Dan juga kesesakan lalu lintas yang di Johor Bahru ni memang amat sukarlah. Bila ada jematan tu, memang saya setuju. Saya sebagai rakyat Johor, saya sokong pendapat tu. Saya setuju tentang jambatan bengkok yang Mahathir warwakan untuk buat tu. Jadi kita harap dapat diteruskan kerana di sini kalau kata Tambak Johor tu, air tu tak boleh mengalir begitu lancar. Jadi dengan ada jambatan tu, air tu akan mengalir lebih lancar dan pembersihan laut tu nampak lebih cantik lah. Namun, bagi pengerusi Dewan Perniagaan dan Perindustrian Tionghoa Negeri Johor, Lau Kwek Shin melihat pembinaan jabatan ketiga di lokasi yang strategik adalah lebih baik daripada menggantikan Tambak Johor. Ada wang kita buat satu jabatan baru, pasir gudang atau tempat yang sesuai. Awak tengok sekarang, kita punya causeway dengan second link. 70% trafik ikut causeway. Ada baru 30% orang pakai second link. Kita mesti mau buat satu jabatan boleh kasih orang pakai yang sesuai pakai, make it lagi convenient kasih orang. Macam Johor Bahru melalui second link sampai sana tengah jam, sampai Singapura tengah jam, satu jam. Saya di sini pergi Singapura sejam-jam, satu jam saya pun tunggulah. Masa sama, sudah sama. Nampak ni ha. Kita mahu buat satu jabatan. Ada trafik boleh heavy mia. Boleh solve the problem. Pengerusi DAP Melaka Datuk Tay Kok Kiu menegaskan keputusan untuk terima darjah mulia Seri Melaka adalah sebagai menghormati anugerah daripada Yang di-Pertuan Negeri Tun Muhammad Khalil Yaakob. Bagaimanapun, beliau akan mematuhi arahan jawatan kuasa eksekutif pusat DAP dan sedia untuk memulangkan pingat berkenaan jika diminta berbuat demikian. Kok Kiu menegaskan beliau tiada niat untuk menghina institusi tertinggi negeri itu. Dua, saya mohon secara terbuka pimpinan pusat bukan sahaja memaklumkan keputusan mereka kepada ahli DAP, pimpinan DAP atau melalui suara khabar. Mereka harus maklum kepada Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Yang di-Pertuan Agong, kepada Sultan Sukan setiap negeri, kepada Tuan Yang Terutama Gubernur setiap negeri. Saya rasa ini perkara ini dapat diselesaikan secara sekaligus lah. Jangan apa, lain kali 2 tahun lepas ada masalah lagi 10 tahun. Kok Kiu yang juga pengerusi jawatankuasa perumahan Kerajaan Tempatan dan Alam Sekitar serta ahli Dewan Undangan Negeri Bemban Dato' Dr. Wong Fort Pin adalah dua pemimpin DAP negeri yang dianugerahkan di MSM sempena sambutan ulang tahun ke-80 Muhammad Khalil pada Sabtu lalu. Penerimaan darjah dan bintang kebesaran dilihat sebagai satu budaya kurang sihat yang tidak boleh diserap dalam budaya parti DAP. Setiausaha agungnya Lim Guan Eng menegaskan penghargaan perlu datang dari rakyat yang berpuas hati dengan perkhidmatan mana-mana wakil rakyat. Itu adalah sesuatu cabaran kepada parti DAP supaya budaya kurang sihat daripada Barisan Nasional tidak menyerap ataupun menyelinap masuk ke dalam DAP, iaitu keutamaan mestilah diberikan kepada rakyat. Dan sekiranya kita nak hendak mencari penghargaannya harus datang daripada rakyat yang puas hati dengan perkhidmatan wakil rakyat. Selangor dia pengangkutan dia ada sediakan pengangkutan
percuma untuk rakyat. So macam tu, saya nak kalau boleh seluruh Malaysia bawakan pengangkutan percuma bagi rakyat. Bukan semua, kalau boleh semana yang mungkin boleh. Seorang tukang besi di Kangar Perlis ditahan selepas didapati membuat serta menjual senjata api buatan sendiri. Menurut polis, senjata api berkenaan dipercayai dijual dengan harga mencecah RM800 seunit. Menurut Ketua Polis Perlis, Senior Assistant Commissioner Nur Mushar Muhammad berkata, suspek berusia 51 tahun yang berasal dari Kod Diang, Kedah dipercayai melakukan kegiatan terbabit sejak 4 tahun lalu. Kegiatan suspek itu terbongkar susulan penahanan pesara tentera pada Isnin lalu yang didapati memiliki senjata buatan sendiri. Susulan itu, polis bertindak menyerbu sebuah rumah di Kod Diang dan menahan suspek. So, dia sebagai pembekal, dia buat. Jadi yang 20 ni kita akan kesan juga lah. Tunjuk kat siapa? Okay, 20 tu 20 pemilik apa? 20 pemilik senjata sekarang ni. Jadi kita akan kesan dalam ni, kita akan buat operasi khas sebab kita tahan rimuan ni sekarang ni. Kita akan buat operasi khas untuk mengesan sesiapa yang telah membeli senjata tiruan ni, buatan ni daripada lelaki suspek nombor 2 ni. Setakat ini polis percaya senjata api berkenaan tidak melibatkan kegiatan pengganas. Polis merampas 4 batang udi, 2 batang besi laras senjata dan selaras senapang angin yang belum siap. Hasil saringan ujian air kencing mendapati suspek pertama positif dadah. Kedua-dua suspek direman 3 hari bermula Rabu untuk siasatan di bawah Seksyen 8 Akta Senjata Api 1960 dan Seksyen 36 Akta Senjata 1960. Pelaksanaan SST sejak September, 291 barang turun harga. Laporan keadaan isi rumah 2018 oleh Institut Penyelidikan Khazanah KRI menunjukkan secara umumnya ketidaksamaan ekonomi di Malaysia berkurangan. Namun begitu, jurang pendapatan antara kumpulan isi rumah T20 dengan B40 dan M40 terus melebar. Ada beberapa faktor yang dilihat menyumbang kepada jurang tersebut. Menurut kajian penganalisis ekonomi Profesor Dr. Madya Dr. Muhammad Yusof Sa'ari dari Universiti Putra Malaysia, dia menggariskan beberapa fenomena atau dasar ekonomi untuk menerangkan mengapa pertumbuhan ekonomi tidak dikongsi secara adil. Antaranya, struktur pasaran yang disifatkannya bersifat sebagai monopolistik. Mengambil contoh makanan, di Malaysia, kebanyakan perusahaan kecil dan sederhana seperti restoran dan gerai, mereka membeli dari pengeluar yang sama. Tapi dalam pasaran, hanya ada beberapa syarikat besar sahaja yang mempunyai monopoli bahan-bahan asas seperti tepung, beras dan sebagainya. Dan disebabkan kebergantungan PKS kepada beberapa syarikat besar tersebut, mereka terdedah kepada kenaikan harga dan bekalan yang tidak menentu. Kedua pula, inflasi yang berkait rapat dengan pergerakan nilai ringgit yang secara langsung juga akan beri impak kepada kos pengeluaran. Jadi, ringgit yang lemah menyebabkan kos import menjadi mahal yang boleh menolak naik harga runcit barangan. Ketiga, pasaran buruh. Menurut Profesor Yusof Sa'ari, pengagihan pendapatan di antara sektor buruh dan korporat tidak seimbang ketika ini. Ini kerana katanya sebarang pertumbuhan dan keuntungan lebih memanfaatkan syarikat-syarikat besar berbanding pekerja. Ini antara lain mengakibatkan gaji pekerja meningkat dengan perlahan tidak cukup untuk menampan inflasi. Jadi apa yang perlu kita lakukan untuk bergerak ke hadapan? Esok lebih jelas selepas pembentangan separuh kedua rancangan Malaysia ke-11 di Parlimen. Dan di Astro Awani, kami akan membawakan secara langsung bermula jam 3 petang bersama dengan pakar-pakar dan penganalisis ekonomi untuk membincangkan perkara ini dengan lebih mendalam.
Pelaksanaan cukai jualan dan perkhidmatan sejak 1 September lalu menyaksikan 291 barangan mencatat penurunan harga. Timbalan Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna Chong Chien Jian berkata ia merangkumi 70% daripada 417 barangan yang disemak harga berdasarkan perbandingan harga purata antara bulan Mei 2018 dan September 2018. Bagaimanapun katanya, 115 barangan atau 27% dilihat mengalami kenaikan purata, manakala baki 3% atau 11 barangan tiada perubahan harga. Memandangkan SST dikenakan pada peringkat pengeluar, impak cukai jualan masih belum ketara pada harga barangan keperluan pengguna semasa awal pelaksanaannya. Kementerian menjangkakan harga barangan akan menunjuk perubahan lebih ketara apabila stok yang dikeluarkan mulai bulan September berada di pasaran. Kementerian akan terus memantau pergerakan harga barangan keperluan pengguna di pasaran bagi memastikan harga yang dikenakan adalah berpatutan. Beliau menjawab soalan Dato' Alexander Nantalinggi, Ahli Parlimen PBB Kapit yang bertanyakan mengapa harga jualan barang rata-rata masih tinggi dan tidak turun selepas sistem percukaian bertukar. Mengikut statistik yang dikeluarkan, 291 barangan yang mencatatkan penurunan adalah terdiri daripada barangan berbungkus, tin, pek dan botol, barangan segar, makanan dan barangan bayi, selain barangan kebersihan, minuman yang masing-masing dengan julat penurunan antara 0.11% hingga 37.61%. Kerajaan kini sedang mengkaji beberapa pendekatan termasuk membuka monopoli padi beras nasional Berhad atau Bernas sebanyak 30% pada tahun depan kepada pengusaha industri berkaitan. Menteri Pertanian dan Industri Asas Tani Datuk Salahuddin Ayub menjelaskan ia sebahagian mekanisme awal kelangsungan industri tersebut sebelum konsesi Bernas tamat sepenuhnya pada 2021. Tambahnya, kerajaan tidak akan tergesa-gesa dalam melaksanakan model terbaru industri itu kerana ia melibatkan soal keselamatan makanan negara. Kabinet telah memutuskan isu sama ada Bernas yang akan ditamatkan konsensinya menjelang 2021. Bernas akan menjadi sebahagian daripada dengan izin players. Itu sedang kita bincang di peringkat jawatankuasa khas kabinet yang diketuai oleh Yang Berhormat Gombak, Menteri Hal Ehwal Ekonomi, dan kami telah berbincang dan dianggoti oleh 8 kementerian. Ini suatu perkara besar yang kita bukan hanya menganggap lepas Bernas ada satu badan yang mengawal selia isu industri padi dan beras negara. Beliau berkata demikian sebagai menjawab soalan daripada Rusnah Alwai, Ahli Parlimen PH Tangga Batu, yang bertanyakan sama ada kerajaan bercadang menubuhkan semula Lembaga Padi dan Beras Negara LPN bagi mengambil alih fungsi Bernas. Menurutnya, kajian komprehensif itu harus melihat aspek urbanisasi dengan tanah pertanian dan bendang yang semakin mengurang, pertambahan penduduk menjelang 2050 dengan populasi negara diunjur mencecah 45 juta orang serta perubahan gaya hidup dan diet masyarakat. Pegawai Jabatan Immigration dan Jabatan Custom Diraja Malaysia akan ditempatkan di pintu laluan orang kenamaan VIP di lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur KLIA dan KLIA 2. Menurut Menteri Pengangkutan Anthony Lok Siew Fok, langkah itu bagi membanteras isu penyeludupan wang. Sekarang ini memang tidak ada pegawai custom dan immigration di laluan khas VIP. Dan urusan immigration diuruskan oleh pegawai pengiring kepada orang kenamaan, dan custom terletak di dua laluan khas VIP tersebut, dan kita akan meletakkan pegawai-pegawai custom dan immigration sebelum mereka keluar daripada bilik kenamaan tersebut, dan pengimbas X-ray custom juga akan diletakkan untuk membanteras khususnya isu yang berkenaan dengan seperti yang dibangkitkan oleh Yang Berhormat Labis berkenaan dengan isu penyeludupan wang. Memang kita sedar dan kita tahu bahawa itu adalah satu masalah dan satu isu yang boleh disalahgunakan melalui VIP lane tersebut, dan kita akan memperketatkan dan kita akan meminta bantuan daripada pihak-pihak berkuasa yang terlibat, terutamanya pihak custom.
untuk bersama-sama membanteras masalah penyelundupan wang tersebut. Beliau berkata demikian sebagai menjawab soalan tambahan daripada Pak Hock Leong, Ahli Parlimen Pakatan Harapan Labis, yang bertanyakan berkenaan langkah efektif yang akan diambil oleh kerajaan susulan isu penyelundupan wang. Menjawab isu pemeriksaan badan di lapangan terbang, Siu Fuk berkata penggunaan mesin pengimbas X-ray penumpang di lapangan terbang di negara ini akan dilaksanakan mulai tahun depan. Jelasnya pemasangan mesin tersebut akan menyelesaikan masalah pemeriksaan tubuh badan yang digunapakai ketika ini. Kementerian Perdagangan, Antarabangsa dan Industri MITI akan menjalankan kajian impak ekonomi sebelum projek kenderaan nasional ketiga dilaksanakan. Timbalan Menterinya Ong Kian Ming berkata kajian itu akan dibuat selepas kerajaan menetapkan hala tuju dasar automotif negara yang kini sedang disemak semula. Beliau menambah, pihak MITI telah menerima 14 cadangan daripada pihak swasta berhubung projek kenderaan nasional ketiga itu. Saya rasa cadangan untuk menjalankan satu kajian impak ekonomi untuk projek ini memang adalah memang sesuatu cadangan yang wajar dan patut. Tapi buat masa sekarang, kita perlu mendapatkan hala tuju yang lebih tepat oleh kerana kita belum lagi menilai semua cadangan yang telah kita dapat daripada syarikat dan juga individu untuk projek kereta nasional baru ini. Untuk makluman yang berhormat, setakat hari ini kementerian saya telah mendapat menerima 14 cadangan ataupun proposal daripada pihak swasta. Jadi untuk membuat kajian impak ekonomi ini, kita perlu mendapatkan satu kepastian dulu dari segi apakah hala tuju dasar automotif nasional, dan selepas hala tuju ini telah ditetapkan, saya rasa adalah wajar untuk membuat satu kajian impak ekonomi. Beliau berkata demikian bagi menjawab soalan tambahan daripada Wong Chen, PH Subang, yang bertanyakan sama ada kerajaan akan membuat kajian impak ekonomi dan kos susulan cadangan penubuhan kenderaan nasional ketiga. Selain itu, tegas beliau, projek kenderaan nasional baru ini akan dipacu sepenuhnya oleh pihak swasta, di mana kerajaan hanya akan membantu dari segi kemudahan dan bantuan tertentu bergantung kepada komitmen syarikat. Projek kenderaan nasional baru akan dibuat selari dengan hala tuju dan strategi masa depan industri automotif Malaysia dengan mengambil kira unsur-unsur Next Generation Vehicles NXGV, Mobility, Revolusi Industri 4.0 dan Kepintaran Buatan AI. Sementara itu, di luar bangunan Parlimen, Gabungan Bantah 1050 menganjurkan protes untuk menyampaikan bantahan warga pekerja terhadap kenaikan gaji minimum yang disifatkan terlalu sedikit. Bagaimanapun, berlaku sedikit kekecohan apabila 300 peserta bantahan dihalang memasuki dalam kawasan Parlimen. Kekecohan berjaya dileraikan selepas Menteri Sumber Manusia M. Kulasekaran keluar untuk bertemu peserta. We welcome for discussion and whatever it is. We will hear them out. Okay. We sympathize with them. We'll see how it goes. And then all of you are welcome at the Jawatan Kuasa Bilik Tiga. Peserta gabungan berarak dari Padang Merbuk, Kuala Lumpur menuju ke bangunan Parlimen pada jam 10.30 pagi menuntut gaji minimum dinaikkan daripada RM1,050 kepada RM1,500. Bantah 1050 adalah gabungan alternatif sosialis Kesatuan Kebangsaan Pekerja Bank NUB, Malaysia Muda, Kongres Kesatuan Sekerja Malaysia MTUC dan Parti Sosialis Malaysia PSM. Kerajaan pada September lalu mengumumkan pelarasan gaji minimum RM1,050 akan dilaksanakan di seluruh negara bermula 1 Januari tahun depan. Pelan tindakan ke arah penggunaan sifar plastik 2018-2030 dilancarkan oleh Menteri Tenaga, Teknologi, Sains, Perubahan Iklim dan Alam Sekitar Yeo Bee-yin hari ini. Pelan bertema menuju ke arah masa depan mampan ini diwujudkan dengan harapan semua pihak memainkan peranan dalam menggunakan teknologi hijau selain menjaga alam sekitar. Bee-yin menekankan kepada penggunaan plastik tunggal atau single-use plastik, satu masalah global yang perlu ditangani secepat mungkin.
single use plastik termasuk plastik yang kita guna lepas guna pakai lepas tu buang. Yang itu single use plastik. Kita kena kurangkan. Sekarang kalau kita tengok bagaimana lautan ataupun mana-mana apa sisa pekerja yang kita sering nampak adalah plastik. Iaitu kenapa kita nak kurangkan penggunaan. Beliau juga berkata, perbelanjaan pembiayaan pelan tindakan ini adalah tanggungjawab kerajaan negeri sepenuhnya. Pelan tindakan ini turut bertujuan memangkin pertumbuhan industri hijau kerana pasarannya yang luas. Not only Malaysia has this market, the whole world is waiting for a replacement for conventional plastics. And what are we doing? We must be able to catch this opportunity and do it because we have resources. We have our palm oil, we have a lot of biomass. What are we waiting? And so we have a 30 million market that's big enough to catalyze the growth of this industry. Beliau berkata demikian pada Majlis Pameran dan Persidangan Antarabangsa Green Tech dan Produk Eco Malaysia yang ke-9 di Pusat Konvensyen Kuala Lumpur. Program 4 hari itu akan berakhir pada 20 Oktober. Baik, sekian Awani 7.45 malam ini. Terus ikuti berita kami di astroawani.com atau anda juga boleh muat turun aplikasi Astro Awani di Google Play Store dan App Store. Teruskan bersama kami di Astro Awani. Saya Cynthia Ng. Salam hormat.